Nah, Nagama, di dunia yang dipenuhi petualangan dan misteri ini, ada seorang tokoh yang kita tahu menonjol dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang tak tertandingi di masanya. Namanya adalah Sengoku. Ia telah mengukir namanya dalam sejarah angkatan laut sebagai salah satu legenda terbesarnya. Namun, kehebatannya tidak hanya terletak pada keterampilan pertempurannya, tetapi juga pada mental para marinir. Pada masa itu, angkatan laut era Sengoku itu memanglah fenomenal. Ia sudah berkuasa di zaman Rogers nih, Shiki, Shirohige, hingga para Yonko dunia baru. Salah satu elemen terpenting dalam sejarah awal angkatan laut adalah soal kepemimpinan Sengoku sendiri. Menurut catatan, Sengoku itu adalah orang yang bertanggung jawab atas penciptaan pasukan sisi bukai pada akhirnya. Pada masa itu, penggunaan Burst Circle sendiri juga harus sesuai izin rantai komando dari Sengoku. Lalu pertanyaan sekarang ini, bagaimana bisa nih Sengoku itu memerintah ketiga bintang muda kala itu dengan sangat efektif? Borsalino, Kuzan, serta Sakazuki. Bahkan perang besar Marineford nih, ketiganya itu terkesan solid di bawah kendali dari Sengoku. Dan setelah dirinya pensiun dari jabatannya itu, lihatlah para admiral di eranya ini nih, kini benar-benar memainkan perannya sendiri-sendiri. Ketiganya benar-benar menakjubkan. Apakah mungkin nih juga karena pengaruh dari era Sengoku di masa lalu ya? Sebelum masuk ke bahasan nih, jangan lupa like video ini ya sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini nakama, pembahasan ini akan mulai dari latar belakang Sengoku yang diketahui ya. Nah, Sengoku itu lahir dan tumbuh dengan luar biasa dalam pertempuran maupun kebijaksanaannya. Sejak masa mudanya, dia itu sudah menunjukkan bakat yang menonjol dalam menguasai haki, keterampilan pertempuran, dan strategi militer. Ketika angkatan laut mulai membentuk benteng terkuatnya, Sengoku itu adalah sosok yang tak tergantikan nih. Dia berjuang bersama Monkey D. Gap serta Suru sebagai rekan tersolidnya. Mereka berjuang melawan bajak laut Gana seperti Rock D. Sebek yang berusaha menguncang dunia, dan tentunya setelah itu era Rogers. Kita tahu nih, setelah menghadapi berbagai macam konflik, Sengoku itu menjadi bagian dari upaya untuk memulihkan kedamaian dan tatanan dunia. Dia adalah salah satu otak di balik pembentukan pasukan Sisi Bukai, sebuah inisiatif yang bertujuan mengendalikan bajak laut kuat dan memberikan mereka status khusus. Dan keputusan inilah Sengoku menunjukkan kemampuannya untuk berpikir jauh ke depan nih, menjaga keseimbangan kekuatan dan mengurangi ancaman terhadap dunia. Di masa itu, Sengoku memimpin angkatan laut dengan teladan nih. Julukannya sebagai Buddha itu merujuk pada sifatnya yang tenang dan bijaksana sekaligus karena kemampuan buah iblisnya itu. Di tengah-tengah kemelut perang dan konflik, Sengoku selalu tetap bisa tenang nih, mengambil keputusan berdasarkan pemikiran yang mendalam dan pertimbangkan akibat jangka panjang. Kemampuannya untuk menjaga ketertiban dengan bijaksana dan adil membuatnya dihormati oleh bawahan maupun lawan sekalipun. Lantas memang tak heran, Shirohige aja mengatakan seperti ini, "Sengoku, kau memang sangat luar biasa." Nah, namun nih, di balik sifat kebijaksanaannya itu, Sengoku itu adalah seorang petarung yang luar biasa pula loh sebenarnya. Dia ambil kekuatan buah iblis yang juga langka, Hitohitonomi model Daibutsu, yang memungkinkannya berubah jadi budak emas raksasa dan kekuatan yang luar biasa. Kemampuan ini membuatnya menjadi kekuatan yang sulit diatasi dalam pertempuran. Dia di masanya dikenal sebagai Admiral Master. Dia bahkan menjadi orang yang pada akhirnya memberikan rantai komando atasan kepada para bintang muda di generasi bawahnya, Borsalino, Kuzan, serta Akainu. Di tangan Sengoku lah, mereka itu menjadi palang pintu tangguh angkatan laut dan validasi terjadi dalam perang puncak Marineford. Lalu masalahnya sekarang ini teman-teman, sekarang ini Sengoku ini telah pensiun dari jabatannya. Dan untuk saat ini dia sudah mundur dan tidak lagi menduduki tahta tertinggi sebagai Fleet Admiral. Namun sampai saat ini pun Sengoku masih aktif dan masih memiliki peran yang cukup vital dan krusial di dalam organisasi angkatan laut sebagai Inspektur Jenderal. Sebenarnya sudah dijelaskan di awal tadi, Sengoku itu adalah seorang pengguna kekuatan buah iblis mythical Zuan Hitohitonomi kan, dengan model Daibutsu Buddhanya itu. Dimana dengan kekuatan inilah, Sengoku itu dapat berubah menjadi sosok budak emas raksasa yang menakjubkan. Selain itu, dengan kekuatan buah iblis miliknya itu menjadikan Sengoku sebagai sosok yang sangat ditakuti oleh para bajak laut. Jadi tak mengherankan lagi kenapa saya pemerintahan dunia itu memilih Sengoku sebagai seorang Fleet Admiral di masa itu. Hal ini pun juga dapat kita buktikan saat dimana Sengoku dan Gap menghajar Shiki nih saat dia di Marineford kala itu. Dampak dari pertarungan mereka itu bahkan saya membuat setengah dari Marineford itu hancur berantakan.
Selain itu teman-teman, saat perang besar Marineford pun Sengoku itu juga tampil dengan ganasnya nih saat mengajar Luffy dengan bentuk budanya itu dan juga meluluhlantahkan bajak laut Kuroige menggunakan teknik shockwave miliknya. Sebuah serangan dengan daya hancur dan area serangnya cukup besar. Hanya dengan satu serangan cukup untuk membuat kru bajak laut Kuroige terpental jauh ke belakang nih. Nah, kami pikir salah satu teknik yang bisa mengembangi gura-gura nomi gempa Kuroige yang menakjubkan itu adalah shockwave dari Sengoku. Nah, seperti yang kita tahu pula teman-teman, bahwa buah Luis tipe mythical zone itu akan memberikan sebuah kekuatan tambahan yang unik nih kepada penggunanya. Meskipun sampai saat ini kita masih belum mengetahui kekuatan tambahan apa yang dihasilkan dari kekuatan buah iblis milik Sengoku ini. Namun banyak berspekulasi jika itu berhubungan dengan kekuatan pertahanan alias defense. Selain kekuatan dari buah iblisnya yang menakutkan itu, Sengoku ini juga seorang ahli yang dalam menggunakan haki. Dalam VVK Database dijelaskan jika Sengoku adalah karakter yang memiliki kekuatan Houshoku Haki alias Haki Raja Penakluk. Mungkin untuk saat ini baru Sengoku seorang sajalah yang satu-satunya pihak angkatan laut yang sudah secara resmi dikonfirmasi memiliki Houshoku Haki alias Haki Raja, teman-teman. Sangat disayangkan kan, bahkan sampai saat ini kita masih belum pernah diperlihatkan Sengoku menggunakan Houshoku Haki miliknya itu. Terlepas dari itu, Sengoku menjadi salah satu karakter One Piece yang mampu menguasai kekuatan dari ketiga jenis haki. Meskipun banyak yang mengatakan ia juga mampu menguasai secara sempurna. Pasalnya sudah dapat dipastikan sekelas Fleet Admiral sudah pasti memiliki dan menggunakan kekuatan Kenbun Sokuno Haki dan juga Busou Soku Haki kan. Selain itu kekuatan haki dari seorang Fleet Admiral pasti sudah berada di level tertinggi. Karena untuk sekelas Admiral saja sudah mampu menghentikan gelombang kejut milik Edward Newgate Shiroike yang begitu kuat kala itu hanya dengan kekuatan haki yang mereka miliki saja. Nah, dengan kekuatan dari Bodies Day Butut Buddha nih milik Sengoku ini tentu akan sangat mengerikan jika dikombinasikan dengan kekuatan haki penakluk. Oke, jadi bukan hanya soal buah iblis yang mengesankan dari Sengoku ini. Di usianya yang kini sudah menginjak 79 tahunan, Sengoku itu masih terlihat cukup prima nih. Bahkan di 2 tahunan yang lalu nih, saat perang besar Marineford itu saja, di usia tuanya Sengoku masih mampu bertarung nih dengan para bajak laut. Ya meskipun hanya sedikit saja pertarungan dari Sengoku yang diperlihatkan. Jadi kayaknya nih Oda Sensei itu benar-benar ingin membuat cerita di mana orang tua yang di dunia nyata itu terkesan terlihat lemah nih dan kurang dihargai. Di kisah One Piece, Oda memutarbalikkan itu dan membuat orang-orang tua tetaplah powerful. Salah satunya itu jelas Sengoku. Tujuannya untuk para anak muda itu menghargai orang yang lebih tua. Namun ikut terlibatnya Sengoku saat itu nih menandakan bahwa kekuatan fisik serta stamina yang dimiliki oleh kakek satu ini ketika saat itu juga masih sangatlah prima. Bukan itu saja teman-teman, di usianya itu Sengoku pun juga masih dipercaya oleh Angkatan Laut untuk mengamankan misi pengawalan Doflamingo di Dressrosa yang lalu itu. Nah, di posisinya saat ini Sengoku sudah tidak memiliki tanggung jawab dengan pasukan Angkatan Laut. Walaupun kita tidak tahu akankah ke depan Sengoku masih akan muncul dan masuk ke dalam alur cerita One Piece sendiri lagi atau tidak untuk ikut bertarung. Tapi yang jelas nih, para orang-orang yang ia pimpin di generasinya dahulu sekarang ini benar-benar membuat banyak pergerakan di dunia baru. Entah itu Kizaru, entah itu Kuzan, maupun Akainu sendiri yang notabene sebagai Fleet Admiral tertinggi menggantikan peran dari Sengoku itu. Nah, maybe next time kita akan khususkan membuat pembahasan tentang 3 Admiral tersebut. Sepakat gak? Gimana berudat kalian? Jadi kayaknya cukup segitu dulu ya nakama pembahasan kita kali ini mengenai sepak terjang kepemimpinan Sengoku untuk Angkatan Laut sendiri. Nah, jika ada yang ditanyakan, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah, oke? Okay? Thanks a lot, nakama, telah menonton video ini, and we'll be come back again.